Asyik tidur dalam hujan dia ni aje. Aduh. Tidur dalam tanahnya pasir-pasir dah. Macam sakit, masuk hospital lah dia. Syukur sangat-sangat. Ya betul. Suka. Mak nombor satu suka. Dan mak ni selalu gaduh rumah bocor. Tandas sumbat. Dapur tak ada. Macam tu lah. Dia dapat syukur Alhamdulillah lah. Sejak bermulanya saya menjadi wakil rakyat, saya ingat telah banyak mak yang bantu untuk khususnya membantu asnaf-asnaf dalam kerja-kerja baik pulih rumah. Dalam hidup kita ni, kerja kita, kita ada hubungan hablum minan nas. Dan hubungan kita dengan masyarakat ini bukan waktu kita senang saja. Kita juga perlu menyantuni masyarakat yang jarang-jarang kita jumpa dan kita tahu latar belakang budi mereka dan keluarga mereka. Sebab kadang-kadang masyarakat ini dia lebih diam daripada nak menceritakan masalah yang mereka hadapi. Sebab itulah saya dah pesan kepada semua pimpin masyarakat, tahu semua anak buah dalam kampung tentang latar belakang keluarga mereka dan apa masalah yang mereka hadapi. Dan sekiranya ada masalah, jangan berlengah lagi kita nak bantu. Kita duduk sama-sama bincang dan saya yakin dan pasti banyak agensi yang akan bantu. Amin. Kami di peringkat Majlis Agama Islam Melaka memang dah sediakan peruntukan pembaikan rumah yang pada kadar yang munasabah dan mengikut keperluan ataupun tahap kerosakan rumah masing-masing. Terus kepada pejabat-pejabat zakat di daerah-daerah dan juga ibu cukup kita. Dan insyaAllah kita akan proses dalam sesingkat masa yang mampu. Ini adalah simbolik bahawa segala doa, hajat mereka ketika kesusahan Allah Ta'ala dah makbulkan. Dan mudah-mudahan sedikit bantuan yang kami luluskan bagi dua keluarga ini membantu memberi kelegaan kepada mereka, kesenangan, kegembiraan. Yang mana dalam kehidupan ini apabila kita susah, kita minta dengan Allah dan Allah bantu. Itulah mesej yang kita nak sampaikan melalui program ini.